12 warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor saat sedang mendulang emas di lokasi tambang ilegal di Desa Limabung, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis 28 April 2022. Korban yang kesemuanya perempuan saat itu tertimbun longsor saat sedang mendulang emas dalam lubang dompeng. Bupati Mandailing Natal Jaqfar Suhairi yang mengunjungi keluarga korban menyampaikan bela sungkawa dan mengimbau warga untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Berapa kali pemerintah daerah sudah turun ke TKP, ke lapangan, begitu juga Pak Kapolres. Saya sendiri sudah turun ke lapangan menghimbau langsung ke warga agar menghentikan kegiatan, karena tanpa izin juga akan menimbulkan efek atau dampak yang cukup berisiko.